Salam geng, racun kali ni kita ada smartphone Realme lagi. Tapi kali ni bukan smartphone Realme yang biasa-biasa geng. Ini yang dalam kategori rare, special edition, limited edition yang korang mungkin susah nak nampak dekat pasar Malaysia geng. So inilah dia Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. Kalau version yang biasa, GT Neo 2 ni mungkin korang dah pakai, korang dah tahu kan, sebab dia dah release kat Malaysia. Tapi kalau version ni yang ni, yang Dragon Ball Z ni, Realme X Dragon Ball Z ni mungkin korang takkan nampak geng. Sumpah padu gila. Lagi-lagi kalau korang ni memang tahu karakter ni kan, korang ni diehard fan dia, rasanya memang bersyukur gila lah kalau korang ada phone ni kan. Nice gila lah geng. Tak sabar saya nak action korang kan. So kalau korang nak tahu apa yang special, apa yang kurang pasal smartphone ni, jom kita mulakan racun sekarang. So geng, inilah dia kotak Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. Kita akan unboxing dulu. Dia punya unboxing experience kali ni memang rasanya sangat-sangat berbeza dengan version yang biasa. Kalau Realme GT Neo 2 yang biasa, kotak dia warna hitam macam ini. Simple. Tapi untuk version yang Dragon Ball Z ni, macam korang nampak, dekat luaran kotak ni pun dah ada dia punya karakter tau. Goku, waktu yang mode Super Saiyan, Super Sentry kan. Memang awesome gila lah. Memang dia punya macam ikut tema betul lah. Dan lagi satu kan, bila korang pegang kotak dia ni kan, dia bukannya macam print biasa lah, tapi dia macam 3D kan. Lepas tu nampak macam timbul. Rasanya memang, tak tahu lah nak cakap macam mana kan. Tapi memang terbaik lah geng. Dekat sini korang nampak ada tulisan Realme standard. Di bahagian bawah ni, yes, inilah dia geng, kolaborasi antara Dragon Ball Z dengan Realme tau. Realme X Dragon Ball Z. Lepas tu ada studio dekat bawah. Kotak dia ni macam korang nampak lah, dia warna macam silver something, kelabu macam tu. Kalau di bahagian bawah ni ada tulisan Realme GT Neo 2. Kalau di bahagian sini, nampak tak geng? Nampak tak? Yang ni, kalau korang tengok cerita Dragon Ball, korang tahulah ni radar, apa tu, Dragon Radar dia kan untuk cari Dragon Ball tu. Saya pun actually bukanlah macam diehard fan dia sangat. Ingatlah sikit-sikit sebab ni zaman-zaman saya juga masa cerita ni keluar. So kalau di bahagian sini, nice gila lah geng. Bukan di bahagian depan kotak je ada karakter. Di bahagian sisi ni korang nampak tak? Kalau Realme GT yang biasa, dia just tulisan macam ini kecil je kan? Tapi kalau version yang Dragon Ball Z ni, korang nampak tak? Ada punya karakter-karakter lagi tau. Ada yang Goku biasa, mode biasa, Super Saiyan, Super Sentry. Memang sentuhan dia tu lain macam geng. Di bahagian belakang apa ada, kita akan cuba tengok. Dekat sini macam korang nampak lah ada tulisan GT Neo 2. Lepas tu ada QR code, ada 3 dekat sini. Saya tak sure apa benda lah ni kan, nanti kita cuba scan. Kalau di bahagian bawah ni, version yang saya dapat ni 12GB RAM dan 256GB. Rasanya untuk version Dragon Ball Z ni, dia memang ada satu version je tau, 12256. So ini je bahagian sisi kanan atas semua, tak ada apa dah. Kita akan buka sekarang, kita akan tengok macam mana pula dalam. Kalau dekat luar pun dah awesome, apatah lagi dalam kan. Bismillahirrahmanirrahim, tak nafas dulu. Tak sabar nak buka ni. Nice gila geng. Nice gila. Wow, semat gila ke. Dia punya dalaman ni pun, kalau korang buka macam Realme phone biasa, dia just tulisan je. Tapi dekat sini, dia ada lagi geng, dia punya karakter tu. Nice gila. Dia punya apa ni, karakter Goku ni kan, Super Sentry ni, dia bukan macam biasa, tapi dia macam korang nampak tak, dia kilauan-kilauan kan. Lepas tu dia punya printed tu, kalau kat luar tadi macam 3D, dalaman ni dia just macam simple je lah. Dekat sini ada monochrome punya design. Sumpah lah power lah geng. Semat lah. Tak tahu nak cakap macam mana kan. La ilaha illallah, dalam ni ada lagi lah geng. Ada macam komik-komik, ada scene yang masih dia berlawan, Goku lawan dengan, saya pun tak ingat sangat lah sebab dah lama. Tapi tak silap saya ni dia Vegeta. Ni Vegeta ke? Lepas tu Frieza, lepas tu ada Cell. Dengan Kid Buu dia tengah berlawan. Dia punya scene ni pun ada kat, apa benda siap Realme buat kali ni kan. Sumpah rare tu. Nice lah. So, kita akan buka ni dulu. Kat belakang ada lagi rupanya geng. Yang ni ada Kid Buu Realme GT Neo 2. So kita tengok apa ada kat dalam ni. Adakah dapat stiker something? Oh my god, apa benda sihat Realme? Semak sihat. Kita dapat kad. Kad dia bukan kad-kad murah tau. Dia macam tebal. So dekat sini kita ada Shenron yang naga tu kan. GT Neo 2 Dragon Ball Z. Nice lah. So dekat sini kita dapat beberapa stiker. Kita dapat kat sini Realme, lepas tu ada Goku kan. Lepas tu adalah ada punya karakter-karakter, saya pun dah tak ingat sangat lagi yang nama-nama ni, dah lama sangat dah kan. So kita akan teruskan dengan smartphone kan. Yang ni yang paling saya tak sabar kan. Saya tengok before ni lah, leak-leak dekat internet, katanya nice gear belakang dia tu. Body belakang phone ni katanya dia macam diinspirasikan daripada baju training Goku kan. Jom kita tengok kan. Gila. Yang ni bukan stiker kan, yang ni memang body design dia. So kita buka dulu. Serius saya excited gila kan. Sorry lah kalau korang tengok saya macam lain macam kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nice gila. Smart lah. Memang jadi daily driver phone lah lepas ni kan. So kita letak dulu. Kita cuba tengok apa lagi kolaborasi kali ni, apa lagi yang dia tawarkan dalam kotak. Kita tengok lah macam mana dia punya charger, adakah dia macam berbeza dengan yang version biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first kali kita dapat casing. Tapi dia just bagi casing silikon macam gini kan. Patutnya bagi transparent kan. Kalau kita tutup macam ni, habis tak nampak dia punya design kan. Tapi tak apalah, at least kita boleh protect body daripada bercalar. So next, dalam ni kita dapat apa eh. So dekat sini kita dapat kabel. Tapi warna putih. Okay. So dia punya adapter pun warna putih standard. Dia tak ada macam version-version yang special lah. Kalau dia buat macam warna kuning ke, warna oranye ke kan, kan nampak rare. Ni dia bagi yang standard stock macam ni. Kata yang apa ni, Dragon Ball Z kan. Tapi tak apalah. So dan terakhir, yang ni of course nice gila. Korang nampak tak? Dia punya SIM tool ejector ni, dia punya pin ni, ada tulisan Dragon Ball Z kot. Yang ni sumpah rare. Apa lagi ada? So dekat sini ada tulisan Dare to Live. So ini je geng yang korang dapat dalam kotak. Sekarang ni saya akan onkan phone ni dan kita akan tengok lagi lah apa yang ada dekat dalam phone ni kan. Dia punya tema macam mana, apa lagi yang special animation. So jom geng. Alright geng, so inilah main phone kita. Kita ada Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition. So apa yang saya boleh bagi tahu korang dekat sini, memang smart gila. Kalau bagi rate tu memang saya bagi rate yang paling tinggi lah. Suka gila saya tengok design ni kan. Okay, kalau kita comparekan dengan version yang biasa, mana satu yang korang lebih suka, warna hijau ni ke ataupun yang Dragon Ball Z ni kan? Dari segi dia punya dimensi, dia punya rekaan kamera, berat semua sama. Feel pegang pun sama lah, tak ada beza lah kan. Ni cuma dia just tukar body belakang je. So dekat sini, kalau korang tengok lah kombinasi yang ada dekat panel belakang phone ni kan, biru oranye, memang sangat-sangat diinspirasi daripada baju training Goku lah. Lepas tu di bagian atas ni ada chop dia tu kan, dekat baju tu juga. Cantik, ada tulisan Realme dekat situ. Cuma dia ada tambah detailing, dia ada tambah kemasan dekat yang body belakang ni macam korang nampak kan. Dekat bagian sisi ni, korang akan nampak macam ada garis-garis ni membawa ke atas. Lepas tu dekat tengah ni macam ada garis-garis lagi kan. Bila kena cahaya, dia macam ada memancarkan kilauan-kilauan, memang nampak lagi awesome lagi. So bila saya pegang phone ni kan, walaupun ada garis-garis apa semua, dia tak timbul tau. Dia macam benda-benda ni semua corak ni, dia tanam dekat dalam satu lagi lapisan kaca. So bila korang pegang pun okey, dia punya feel tu macam matte lah. Dia punya kemasan matte. Dan yang bagusnya geng, dia bukan fingerprint matte tau. Bila korang tekan ni, tak risap jari pun. Terbaik lah. So kita akan cuba tengok di bagian sisi kanan pula. Di bahagian sisi kanan dekat sini ada volume rocker up and down. So far bila tekan tu sangat-sangat clicky, sedap. Tapi dia punya power button lagi rare. Dia macam ada kemasan oranye sama dengan panel belakang geng. Cantik lah kan. So di bahagian bawah dekat sini macam korang nampak ada salah satu speaker. Macam korang tahu phone ni support stereo speaker. Satu lagi dekat earpiece. So ada port USB-C, ada mic dan juga SIM tool, SIM tray. Dia menyokong dual SIM. Kalau di bahagian atas dekat sini clean je geng, tak ada apa. Cantik lah warna biru dekat frame ni kan. Nice lah geng. Beralih di bahagian sisi hadapan, dekat sini rasanya tak ada apa yang special. Sama je kalau comparekan dengan version yang biasa, Realme GT Neo 2 ni. Dia jenis skrin berlubang di bahagian sisi kiri. Lepas tu size pun sama, 6.62 inci. Support 120Hz refresh rate kan. Resolution sampai Full HD Plus. Dan juga skrin jenis E4 AMOLED. Untuk punya fingerprint pun tertanam juga dekat dalam skrin. Apa lagi yang special ada dekat phone ni selain kotak dan design phone yang penuh dengan karakter-karakter Dragon Ball ni kan. Once korang turn on je phone ni, korang akan hidangkan dengan tema ataupun theme yang di custom khas lah untuk edisi Dragon Ball ni. Memang sangat-sangat nice. Lepas tu kalau korang tengok betul-betul, dia punya icon ni saya tengok demo tu warna baju training Goku tau, biru oranye kan. Dan dekat wallpaper pun ada wallpaper special lah. Goku ni korang boleh pilih lah sama dia nak Super Saiyan, Super Saiyan 3. Paling unik dan smart bagi saya dalam kolaborasi kali ni, once korang turn on kan GT mode, animasi dia tu memang lain macam lah, tak macam phone Realme biasa. Bila korang tekan, dia macam ada keluar naga Shenron yang bila korang dah collect 7 biji bola tu kan, memang cantik gila. Dan terakhir yang dia punya animation bila korang charge phone pun nampak lebih gempak lah, dia macam ada efek-efek macam tu kan. Alright, so actually yang perbezaan yang ada dekat version Dragon Ball bila korang beli itu sahaja. Kalau kita comparekan dengan GT Neo 2 biasa, perbeza dekat yang Dragon Ball ni macam korang nampak tadi lah, dia punya kotak berbeza. Lepas tu dia punya panel belakang phone ni dan dalaman ni dia punya theme, dia punya animation tu nampak berbeza lah dari segi software lah orang cakap. Kalau dari segi spesifikasi, dari segi hardware, phone ni sama je dengan GT Neo 2 biasa yang saya dah review before ni. Untuk spek dia tu, korang boleh tengok lah saya akan letak sekarang yang tertera tu. Untuk full review, korang boleh tengok full review yang saya dah buat dekat phone ni geng. So, persoalannya sekarang, adakah phone dari hasil kolaborasi Realme dan juga Dragon Ball ni akan masuk secara rasmi dekat pasaran Malaysia? Kalau kita tengok balik lah, previous model yang rare, yang special edition, yang baik-baik ni, jarang lah rasmi dekat Malaysia kan.
Nampaknya kan Realme GT Neo 2 Dragon Ball ni pun senasib jugalah geng. Dari apa yang pihak Realme info masa dia hantar phone ni saya dah tanya, katanya memang phone ni tak rasmi dekat Malaysia. So saya dah review ni, penat-penat saya review kan. Korang just boleh tengok, tak boleh beli. Minta maaf banyak. Kalau korang nak beli, korang kena cari sumber lain lah, import ke apa kan. Tapi tak apa, saya akan cuba bagi tahu juga harga rasmi masa dia awal release dekat China baru ni. So untuk version yang ada dekat tangan saya sekarang, 12.25 dan masa dia release hari tu, harga dia sekitar dalam 1,800 macam tu direct convert. Just nice lah kan. Overall kan, kalau korang ni collector ataupun korang ni diehard fan cerita Dragon Ball ni, memang korang wajib ada satu phone ni. Kalau korang tak nak guna kan, korang beli lepas tu buat display kan, letak karat kaca sekali yang korang patah-patung apa ni Dragon Ball, Goku semua tu, memang cun gila tau. Selain dia ada design limited edition, dia punya spesifikasi pun bagi saya cukup powerful, kamera pun cantik, bateri pun tahan lama tau. Lain lagi, dia punya chip Snapdragon 870 ni memang favourite saya jugalah chip ni. Sebab saya lebih prefer chip ni berbanding Snapdragon 888. Sebab dari segi pengawalan suhu tu, Snapdragon 870 ni bagi saya lebih okey tau, lebih sejuk kan. So yang rasanya itu saja video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum.